Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini bahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dari Poco komputer itu Snapdragon S7 Gen 1 dan S7 Pro Gen 1 meluncur, fitur AI makin powerful. Hasilnya yaitu Qualcomm resmi meluncurkan chipset audio terbarunya Snapdragon S7 Gen 1 series dalam acara Snapdragon Summit 2023 bersama dan peluncuran flagship SoC terbarunya Snapdragon Agent 3. Keluarga Snapdragon S7 Gen 1 terdiri dari dua model, yaitu Snapdragon S7 Gen 1 dan S7 Pro Gen 1. Snapdragon S7 Gen 1 series dirancang khusus untuk perangkat audio seperti headphone, earbuds, dan Bluetooth speaker. Snapdragon S7 Gen 1 series menawarkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatkan kualitas audio dan konektivitas hingga kemampuan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dan efisiensi daya. Salah satu peningkatan yang paling mencolok adalah peningkatan 3 kali lipat dalam kapasitas memori. Selain itu, performa digital signal processor atau DSP mencapai 1,5 GHz yang menghasilkan peningkatan sebesar 50% dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Snapdragon S5 Gen 2. Kedua chipset dalam seri Snapdragon 7 Gen 1 memiliki anti-AI untuk menjalankan aplikasi machine learning dan menghasilkan performa yang lebih tinggi dan konsumsi daya yang lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan DSP. Dalam hal performa AI, Snapdragon 7 Gen 1 memiliki peningkatan lebih dari 100 kali lipat dalam kecerdasan buatan atau AI dibandingkan dengan pendahulunya, Qualcomm S5 Gen 2 Sound Platform. Selain itu, chipset ini memiliki inti khusus untuk pengolahan audio, termasuk fitur seperti Hearing Loss Compensation, Active Noise Cancellation atau ANC, Transparansi, dan Manajemen Noise. Snapdragon S7 Gen 1 series juga mendukung beragam fitur audio, termasuk codec Hi-Fi, Stereo Hi-Fi, dan Adaptive Active Noise Cancellation generasi keempat dengan 112 filter Big Quad dan latensi DSP yang rendah. Hal ini akan menghadirkan pengalaman audio yang lebih responsif dan personal. Konektivitas chipset ini mendukung Bluetooth 5.4 radio dan pengalaman Bluetooth LE audio, termasuk fitur AuraCast broadcast audio yang memungkinkan audio berkualitas tinggi dan konektivitas yang lebih baik. Snapdragon S7 Gen 1 series juga mendukung fitur USB High Speed PHY dengan cepatan hingga 480 Mbps yang dapat dimanfaatkan untuk konektivitas audio berkualitas tinggi. Selain itu, chipset ini juga dilengkapi dengan fitur Qualcomm USB EUD untuk dukungan debug tingkat rendah yang non-invasif. Sementara itu, Snapdragon S7 Pro Gen 1 memiliki beberapa keunggulan terutama dalam hal konektivitas. Chipset ini mendukung konektivitas Wi-Fi berdaya mikro yang memungkinkan penggunaan daya yang lebih efisien. Dan itu chipset ini memiliki cakupan yang luas untuk seluruh rumah dan bangunan, dan teknologi Qualcomm Expand yang menawarkan konektivitas yang lebih kuat dan stabil. S7 Pro Gen 1 juga memungkinkan transisi mulus dari Bluetooth ke Wi-Fi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan nyaman. Dan kecepatan data hingga 29 Mbps, chipset ini mendukung Snapdragon Sound dan memungkinkan streaming musik hingga 24 bit 192 kHz melalui Wi-Fi tanpa kehilangan kualitas. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk chipset gadget ternama atau chipset gawai ternama, yaitu datang dari Qualcomm, yaitu dilansir dari berita dari info komputer, yaitu Snapdragon S7 Gen 1 dan S7 Pro Gen 1 meluncur, fitur AI makin powerful. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya agar sudah mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan akan selesai terus kembang. Terima kasih.